Masih kenal dengan saya? Ah, orang paling ganteng di Aceh. Oh, apa keranda di dalamnya? Bukan, nggak ada lagi keranda sekarang. Apa? Sudah damai. Inilah casing boleh kecil aplikasi. Oh, iya. Lengkap. Apa lengkap kayak ini anak kecil aja? Oh, yang pun kecil aplikasi jelajah. Kalau saya lihat ini semuanya kecil lah ya. Enggak, sepatunya kecil kan? Ah, bajunya kecil. Tapi jamnya gede ini. Ini ya. Kalau ada anti bisa dilempar nih sama jam ini. Ah, esmenenya kemana? Esmenen apa? Enggak, tali. Ah, dari sepatu warna hitam ini. Iya. Jadi namanya Agam Baba. Agam Baba. Tujuannya kesini apa? Tujuan ke sini, ya menghibur orang ini. Menghibur? Soal nggak ketawa nggak masalah, penting menghibur. Oh gitu. Gitu. Ya hebat kamu ya. Iyalah. Hebat ya. Orangnya dari mana asalnya? Asal saya dari Antah Berantah, Pak. Apa? Antah Berantah. Apa itu Antah Berantah? Nggak tahu saya. Antah Berantah? Ya. Pulang nggak diantar, datang nggak dijemput. Bagaimana? Ini produk rakitan. Oh, modifikasi. Modifikasi. Asalnya ya dimodifikasi. Dimodifikasi. Barang langka dimodifikasi jadi unik. Bukan gagal produk. Mana ada gagal produk? Jadi kamu datang ke sini tadi mau mendakwahkan tentang narkoba. Seperti Bapak BNNK tadi bilang. BNNK tadi. Kamu bisa kan? Bisa lah, mensosialisasikan kepada penduduk-penduduk di sini, khususnya di kampung Pekan Sungai Sipu. Rupanya telinga kamu ini agak ini sedikit ya, parabolanya agak ini sinyalnya. Agak hang dikit. Hang dikit. Itu anak-anak ada. Inilah pasukan saya. Siapa tunjuk siapa? Ini semua personel saya. Siapa? Yang mana? Ya ini. Yang mana? Ini. Itu? Iya itu juga. Pak Sembla. Seluruh Indonesia. Sudah kamu bekali semua tentang narkoba? Sudah saya ajarin cara make narkoba sudah saya. Apa kamu bilang tadi? Ya sudah saya ajarin cara memakai narkoba. Jangan. Itu sudah salah kamu. Kenapa salah? Saya ajarin yang benar. Tadi BNNK. BNNK sudah bilang. Soal narkoba kita tanggung jawab bersama. Termasuk kamu Agam Baba. Oh yang pakai ramai bukan, jangan saya takut sendiri. Siapa? Ramai. Ramai. Ini kamu bilang sama orang, sama anak-anak pasukan kamu tadi. Jangan lagi pakai narkoba. Kau ceramah, memberi sosialisasi yang tepat, yang benar, supaya orang-orang di sini sudah tahu semua. Caranya bagaimana? Coba dulu Bapak. Ya, sarannya. Cara ceramah. Bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu, abang kita semuanya. Iya. Kita harus tahu narkoba itu sangat berbahaya. Iya. Oleh karena itu, tinggalkan narkoba. Supaya narkoba ini harus dikembangkan. Itu sudah salah, Gang. Oh, salah. Coba lagi coba. Harus yang positif. Iya. Jangan yang negatif. Pada saat ini kita di seluruh Indonesia narkoba harus dipertahankan.
benar ini Pak. Pak Renaldi benar ini sudah kena. Matanya saya lihat sudah kena. Nah, coba. Ini banyak orang lah. Ini siapa-siapa nih? Ini cuma 3 orang. Berapa? 3 orang. Apa 3 orang banyak? Laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Cerdas agam Bapak ya. Ya. Ini coba sekali lagi. Beri pengetahuan. Tadi sudah kita dengarkan. Iya. Beri pengetahuan kepada anak-anak semua, apalagi anak sekolah. Karena sekarang kalau kena narkoba, tes urinnya sudah kena narkoba. Iya. Misalnya anak agam Bapak mau masuk polisi, itu enggak lewat. Oh, enggak lewat. Enggak lewat. Makanya kamu harus bilang, misalnya bilang begini, adik-adik sekarang narkoba jangan ada lagi dan narkoba harus dilindungi. Ya dilindungi, anak-anak kan dilindungi supaya tidak terkena narkoba. Bahaya narkoba. Iya. Narkoba apa kepanjangannya kalau kamu pandai? Narkoba, ya. Narkotika, psikotropika, bahan-bahan adiktif yang berbahaya lainnya. Ya, itu. Ya, Pak kan? Ya. Ya. Tapi itu jangan, jangan dihapuskan. Bagaimana ini orangnya ini? Eh, tahu kamu? Maksudnya. BNN jangan dihapuskan supaya ada yang mencegah peredaran narkoba. Bagus kalau begitu. Kemudian ini ada lagi. Kata Bapak bilang tadi seluruh pelosok Indonesia bahkan Aceh ada narkoba. Bagaimana kuci-kuci dan kepala kampung kalau di sini apa namanya? Di sini datuk menceramahkan supaya narkoba harus ada di setiap rumah tangga. Apa yang dia bilang ini? Ya, kecil-kecil datuk-datuk yang memimpin rumah tangga. Ya. Jadi setiap rumah tangga harus diberi arahan agar ya, anaknya tidak memakai narkoba. Nah, itu baru bagus. Baru bukan seperti tadi. Nah, ini satu kali lagi ya. Ya. Kalau tidak lewat, harus lewat. Harus lewat. Kalau tidak, saya penjarakan kamu. Penjarakan dengan tunjuk ke bapak itu ke sini. Iya, saya lapor. Oh, saya. Saya lapor ya. Ini apa nih? Ini pengaruh narkoba. Sudah. Gak. Ya, kemudian yang terakhir kamu ceramahkan tentang narkoba. Iya. Seperti kemarin yang di depan tuan. Oh iya. Ceramah ya tentang narkoba. Baiklah para hadirin. Pertama sekali ke sana duduk arah. Yang kedua ke sini arahnya. Yang ketiga ke sana arahnya. Yang keempat ke sini arahnya. Yang kelima ke muka kamu arahnya. Jangan, saya ini mau turun, tinggal kamu di sini. Ingat mau apa nih lagi? Oke, ya, diteruskan. Baiklah saudara. Ya, itu kan harus diteruskan karena nanti ada rapai lagi. Iya. Itu yang penting ya. Saya turun ya agamnya. Baiklah. Ya, harus tentang narkoba. Kepada sana dulu, sana sama anak-anak ini yang penting. Nah, itu anak ibu. Udah turun. Coba lihat anak-anaknya. Kepada jangan bilang negatif, yang positif bilangnya. Baiklah para hadirin. Ya, ini nanti Abakar AR akan naik lagi. Iya bu. Kepada semua hadirin. Ya harus. Iya kuat.